cicip perasaannya gimana gitu biar tahu. Cicip. Sayang, cicip satu. Coba satu. No, coba satu. Rasanya penampakannya enak banget. Ini pertama kali kamu nyicip ya, Dea? Heeh, pertama kali nyicip. Muncrat. Muncrat. Gimana lu? Enak gak? Adekku sama Irul bikin klepon ubi. Mereka penasaran. Klepon ubi aku belum pernah bikin, jadi aku penasaran sekali. Sekarang aku mau ngajarin adekku sama Irul ya bikin klepon ubi. Siapa yang mau ini nih ngadonin? Siapa yang ngadonin? Aku. Iya. Irul yang ini. Tepung ketannya campur semuanya. Semuanya nih ya, biar pokok-pokok enggak di kamera sini. Lihat aja, Rul. Kan ada ubi yang warna ini ungu. Ayo enggak apa-apa. Oh iya, soalnya ini juga ada pertanyaan dari semua subscriber keluarga online, katanya teh pakai ubi yang biasa bisa enggak? Bisa. Ini juga kan ubinya ubi kuning nih. Bang. Jadi rupanya kayak apa iki? Rasane banyak iki. Bang Bayi. Potong ditare maklum ya. Oh iya, questions. Tadi tepungnya berapa gram itu lu ingat enggak? 120 gram tepung ketan ya. Tepung ketannya ya, teman-teman. Nanti aku catat di ini kok. Tepung ketan. Terus ubinya kan 300 gram. Ubinya 300 gram. Dikukus dulu ya. Dikukus terus di mash ya, kayak di becek-becek. Jadi enggak usah dikasih air lagi kan. Becek-becek naon bahasanya? Becek-becek apa sih? Diadonin, diremes-remes, becek-becek. Kalau bahasa Sunda di bolongan tengahnya. Oke, Mbak. Oke, Nora. Kok apa jadi
buka apa, buka kartu. Nah, ini cantik pakai ini sayang. Adikku tujuan. Nah, habis itu habis itu ditutup deh ya. Eh, jangan terpenting sampai... itu hasilnya. Boleh. Nanti kalau bikinanku jelek jangan di ini ya, Teh. Enggak apa-apa, jelek juga tanaknya dimasukin mulutnya rusak. Lihat-lihat. Walaupun katanya jadinya juga menul-menul. Iya, jadinya juga menul-menul katanya tuh. Cantik aku tuh. Malam dewek. Lah wong wedok iki kabeh kan yo ayu to, Rul. Lah iya, kok enek wong wedok iki ganteng. Lah iya. Dan protes kan? Pada mencolot kan gulanya. Punya aku enggak tahu teh. Eh cakep. Punya Hiru lebih cakep dari adik. Kok kudi meja. Sandok. Sandok masuk kayak ku telepon sandok sama sandok bebek. Perbedaannya teman-teman lihat tuh. Kayak planet ini planet Jupiter. Ini planet apa ini? Planet Pluto. Ini planet enggak tahu ini. Sekarang jadi cemplungin aja deh, langit aja. Ntar aku ada saringan yang buat ini deh. Kamera aku tuh kalau habis 22 detik tuh mati otomatis. 22 menit. Berarti 22 menit tadi. Enggak roh, pokoknya urung-urung aku mati dewe. Oh. 22 menit tuh mati sendiri. Berarti ya masih rekol aku ya wis apa? Enggak, tapi masih bisa ngerekam lagi. Masih bisa ngerekam lagi. Heeh, maksimal kapasitasnya tuh tak bikin 22 menit. Iya. Jadi biar tahu memorinya ntar penuh kok enggak. Recok ya bertiga aja ya. Rempong dah. Mantep tuh, cemplung gitu. Makanya lubangnya agak sedikit. Lubangnya ada dilebarin. Jangan dilebarin biar nutupnya. Pikirannya jangan kemana-mana. Kaceplos kalau ngomong ya deh ya. Apalagi Mama Dona nih kalau ngomong udah jeplak aja. Oh, sampai ada yang ngomong gini, Mama Dona itu kalau ngomong biar-biar. Biar-biar. Emang ini. Asliku teman-teman. Aslinya enggak bisa jadi orang lain. Aslinya kan itu rame tapi asik orangnya. Seru. Kalau itu ya jeplak di depannya enggak pernah belakang aku tuh. Kalau marah sama orang ya langsung jeplak di depannya. Biasa. Ya daripada ngomongin orang di belakang ya Rul ya. Ya jeplak aja. Aku tak ceritanya teman-teman kan aku itu mau ngeprank Kak Dona. Ini kayak masih rencana. Kak, kamu itu mau kesini nggak bawa apa-apa gini-gini. Lah dia malah lebih jahat dari aku. Jadinya nggak jadi ngeprank. Malah lebih galak duluan sama dia ya ciut ya. Udah ciut duluan dia mau ngeprank aku. Udah ciut duluan. Udah ciut duluan. Kalah. Mental. Bodinya kecil tapi ya bikin orang ciut. Jangan salah, kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Bener, ada lagunya Rul. Ada kecil si cabai rawit biar kecil pedas rasanya. Pusing liur. Aduh. Ada si centong ini gak ada yang carang-carang yang bolong-bolong. Lo enek toyo yo. Wong namanya juga YouTuber. Kok ini? Apa ini? Coba lihat buat garuk-garuk. Lihat ini. Buat garuk-garuk. Aku yang bolong-bolong dikasih ini. Tentang-tentang ada bolongan. Ini bolong apa enggak? Ayo, bolong enggak? Gede nih ini bolongnya. Nyemplung lo piye ya Rul ya. Wes, ora apa-apa. Gak pokok lah, hati-hati. Nah, kayak gini kan udah Rul. Udah itu? Oke. Nyetahui, kan udah ngambang gini. Udah ngapung nih, ngapung kayak kayak pesawat. Udah warnanya kuning, ngapung kuning. Untungnya bukan dikali ya, Rul. Bang Bayi. Jangan mau mikir. Bayu. Seru, udah. Itu tuh rame koyo pasar bebek. Ternyata ngene ya wis mari ya cepet ya. Nanti lek godhog enggak terlalu ini ya Teh, enggak masalah.
nggak jangan sampai muateng gitu. Oh, jangan gitu sampai aja. Lebar gitu loh. Kalau melebar kan gulanya keluar. Ini kan kalau ini masih agak keras. Kayak punya aku yang kapan hari itu bedros ya. Makanya. Itu berarti kelamaan berusia. Oh iya. Oh, iya. Pokoknya kalau dipegang gini udah empuk banget. Udah empuk gitu. Ya. Udah mentul-mentul. Udah teman-teman. Gampang kan? Gampang. Ah, sekarang udah sip. Pokoknya resepnya Mama Dona tuh simpel-simpel aja. Yang simpel enggak ribet gitu. Simpel Mbak, enggak pakai ribet, jadi bisa siapapun meniru. Belajar langsung praktek gitu. Ini tuh kue yang kapan hari viral klepon itu. Oh iya, bukan enggak islami, oh, islami itu loh. Sekarang udah reda kan? Itu netizen gimana? Kue klepon katanya enggak islami. Bukan netizen, Rul. Yang itu bukan netizen. Ada yang jualan kurma. Aku datang. Ada juga yang jualan kurma. Oh, jualan kurma, makanya kurma enggak laku. Jualan kurma kok ituin klepon. Klepon kita kan tradisional ya, Rul, dari nenek moyang kita lah. Katanya itu. Lah iya. Enggak islami, dase. Dase jawab di kotak. Lah iya, isi mari tuh. Dari nenek moyang kok enggak islami. Jadi enggak kasihan di waktu ya. Pakai nyoropopo kan gue ngerti kan seneng aku tuh manis-manis berani wongi kurang manis ya jadi kotornya yang manis jangan biar cantik kan, cantik di Bogor lowongan itu kan cemplung. Oh iya, lihat tuh saya belum banyak, kita kalau udah banyak. Oh iya iya. Ini mau jadi dua kekecilan, mau jadi satu sih kok gede. Bonus ini jangan ukurannya ora aturan ya, ada sing gede ada sing kecil ya. Mergane sing gawe kan wong telu. Berarti engko dires dari telu ngono. Apa kan apa beda yang penting rasanya. Cuci tangan dulu biar tahu gimana ininya. Sok cuci tangan dulu enggak sesekan. Sini sayang sini. Ini lagi recok bikin ini nih, bikin klepon heboh. Bukan cendil deh. Klepon, cendil lagi klepon, klepon cendil. Apa kabar sayang? Baik semuanya, apa kabar? Baik sayang, baik. Datang lagi. Bukan pada kebelet. Soalnya dingin, Pri. Tadi juga langsung ini. Langsung nyari toilet. Nah, kayak gini deh, dipencet gini. Ah, kamu udah tahu kan? Aku udah tahu, udah mencet tadi. Dipencet-pencet di rumit, kita kok tak panasannya sih. Nasi panas, kebuli. Kayak nasi kebuli enak loh. Enak. Kan aku mau bikin, Rul. Oh iya. Banyak yang request juga teh kebuli teh. Kambing juga enak. Kambing mantul. Banyak. Buaya sih. Atau kalau enggak garangan. Garangan. Kowe garangan itu kayak ini apa? Musang. Iya. Kayak kowe gumi. menul wes cemplung gulung sok ini caranya bikin dessert Yakuna ubi ini apa klepon ubi klepon kuning kan banyak banget tuh yang nanya katanya bisa enggak teh pakai yang ini bebas kok bebas ya cantik gitu ya cantik tetap enak rasanya tetap enak nanti cobain enak aja nih kue kelaponnya tuh tinggal masukin ke mana nih kelapa kelapanya di marut, ya. Dikukus ya dikasih garam sedikit biar biar nggak terlalu ini ya kan iya. Ini berhubung di sini susah nyari kelapa
freshnya, jadi kita pakai kelapa kering. Oke. Okay, tapi okay. Dikukus nggak apa-apa ya, ini empuk kok. Oke. Okay. Gampang kan, Rul? Gampang nanti sekali. Gagal loh ya ini. Nih teman-teman nih bisa dicontoh tuh bikinnya. Mudah banget. Soalnya ini kue ini kemarin sempat viral juga. Gara-gara penjual kurma. Aduh. Enak nih, sosok. Iya, aku urung enek kok. Tapi ya waspada yuk. Waspada yuk. Emang yur. Gila aku baru pertama kali neng Barcelona sih nyeluk yu itu. Cuma irung. Lek neng desa aku apa yang bisa dipanggil? Ini dia. Mari kau dateng. Halo. Halo. Aku kan backgroundnya pemirsa berantakan ya. Kalau sudah ini hancur. Ini kan apa dapur sekalian studio? Iya, dapur studio. Kantornya Mbak Yanti. Kantor. Aslinya kalau gitu ya begini. Ini sini sana. Di sana ada. Ketemu dulur ini teman sekali ya. Oke, aku mau bantu ini dulu ya. Nanti aku dipukulin sama Teh Dona. Meli nanti. Ini aku tak masukin situ biar dingin di kolak. Oke nih teman-teman sudah selesai. Mantul. Sudah bisa kan ya? Sudah bisa. Sayang banget Mariko enggak lihat. Mariko enggak lihat. Ya aku nonton YouTube-nya dong. Iya. Ini pertama kali kamu nyicip ya, Dea? Heeh, pertama kali nyicip. Muncrat. Muncrat. Dasar si Irul. Muncrat. Gimana, Rul? Enak enggak? Mariko, gimana? Brutal. Enak. Irul sampai enggak bisa ngomong, Irul. Muncrat. Tahu enggak brutal? Soalnya kuodi. Tahu enggak brutal apa? Brutal itu kalau di Spanyol namanya fantastic gitu. Buena. Itu bahasa buena. Enak-enaknya sampai brutal gitu. Kalau di Indonesia kan brutal itu kalau dipukul sadis. Gitu. Kalau di sini brutal tuh. Di tempat kalau gitu. Di Indonesia ada siapa tuh yang magnyos. Kalau di sini tuh brutal. Brutal. Magnyos gitu kalau di Indo ya bahasa gaul gitu. Bahasa gaul slang language gitu ya. Oke, udah pamit aja ya Rul ya. Oke. Okay. Sampai ketemu di next video aja. Ya. Pamit. Adekku Irul dan Mariko.